Ini Nasi Padang B2 Hits ya. Jadi udah dibuka, bungkusannya cakep sih, unik itu, terus nggak ada bocor-bocor. Ini apa, enak buat bungkus-bungkus sih begini, enak. Ini adanya di GoFood ya, di kisaran dia di daerah Serpong, SDC Summarecon Digital Center ya. Terus dapat jadi si Nasi Padang B2 Hits ini dapat ada timun. Nih, kalian bisa lihat. Ada timun. Terus ada ini kulit ayam crispy. Terus ada rendang. Rendang babi. Rendang babi sama ini nih, sayuran. Sayuran. Oke, kita tuang ya. Kita tuang sini nih. Nah, oke, tuh sip, mantep Bray. Coba ya, kita cium dulu. Wangi rempah-rempahnya berasa, wangi rempah-rempahnya berasa. Porsinya pas sih. Jadi kalian nih bisa pesan ya, kalau lagi males keluar. Ini gue juga kasih referensi untuk GoFood. Jadi dia dengan harga 40.500. Harganya 40.500, delivery fee-nya tuh lihat 50.000. Jadi mahalan delivery-nya. Oke. Cuman ini cara kita berbagi rejeki, bukan ngasih ke pengemis. Kita berbagi kerjaan untuk pejuang-pejuang rupiah yang pantang untuk dikasihani, kerja keras kita hargai ya, sama kayak kita. Oke, sekarang kita coba. Sedep Bray. Wah, ini rendang babinya, bumbu rendangnya tuh gurih, muncrat buah. Nah, sayurnya juga. Terus rasa kuah karinya tuh berasa sih. Kuahnya apa, rasanya strong tapi tetap light, nggak yang terlalu menyeruak, pas. Enak, sedap nih Bray, sedap. Kita coba rendang babi. Rendang babinya kita coba, ada bumbunya nih. Kita kasih. Oke. Rendangnya sedap. Kalian harus coba ini. Kalau kalian ada di daerah Serpong, atau lagi nginep daerah Serpong, atau lagi main ke daerah Serpong, di GoFood ada babi banget, Nasi Padang B2 Hits. Kuahnya enak, segar, strong tapi segar. Ada yang strong tapi terlalu menyeruak, cuma ini strong segar gitu, light. Ada chicken skin tuh, ada chicken skinnya. Tipikal apa, kulit ayam crispy, crunchy, crispy. Begitu digigit lumer di mulut. Ini perpaduan sempurna. cus. Enak sih, ini enak Bray, ini enak Bray. Lu yang malas keluar, apalagi tinggal daerah Tangerang atau Serpong, salah satu pilihan menu babi di GoFood ini. Wah, rendangnya enak banget, rendang babi ya, ini rendang babi ya. Enak. Timunnya seger. Bukan timun lama. Seger. Dan enak, bener-bener enak. Gua nggak bisa ngomong. Ini sedap, Bray. Ini rendangnya beda sama rendang lainnya ya. Rempahnya berasa light, tapi rasanya rempahnya light tapi strong bumbunya ini. Sama si sayurannya dia pakai serai juga tuh yang bikin wangi, cuman ya nggak bisa dimakan sih. Gua rekomendasinya nggak bisa dimakan. Dan sayuran kol sama kacang panjangnya tuh masih crunchy, masih seger punya. Sama ini enaknya nggak ada bocor. Unik, bungkusnya unik, useful, efektif. Jadi sebelum ini ada yang kontroversi mungkin. Ini jenis makanan ini mengundang kontroversi dulu, ya. Cuman ya kita berkreasi ya. Kita berkreasi dan saling menghormati. Dan ini dikasih tahu dengan jelas ini B2, mengandung babi atau babi, daging babi. Ya. Jadi kalau buat gua ya kita saling menghormati. Makanan adalah seni, ya kan? Chinese food aja ada versi lainnya, dan ini ya versi lainnya. Jadi kalau kalian yang mengkonsumsi makanan mengandung babi, ini bisa salah satu jadi referensi kalian, ya. Tuh. Kalian bisa lihat deh rendang tuh rendang babinya tuh. Oke, jadi gua di sini dengan rendah hati mau bilang ya ini adalah kreasi anak bangsa ya, kreasi anak bangsa, dan juga salah satu alternatif bagi yang bisa makan. Oke. Tanpa ada maksud apa-apa, dengan maksud saling menghormati, ya inilah kreativitas anak bangsa. Di tangan anak bangsa makanan bisa menjadi enak dan beraneka ragam. Oke. Ini recommended, kalian wajib coba, apalagi gampang, pesannya di GoFood ada kok. Oke, tunggu kulitnya alot. Ini guys, kita akan terus coba makanan-makanan di GoFood yang mengandung babi. Jadi kita lihat positifnya. Yang gua review mengandung babi. Oke. Positifnya adalah, jadi kalian tahu restoran ini mengandung babi atau tidak. Oke. Dan cukup sekian. Kalian bisa subscribe channel ini dan ikutin perjalanan kita nge-review makanan khusus mengandung babi, karena kita Kang Babi dan suka ngebabi. Jadi Kang Babi ngebabi di channel Benteng Daging. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan share video ini kalau kalian mau kasih tahu makanan ini ke teman, keluarga, atau kerabat kalian ya. Jangan lupa dukung terus Benteng Daging. Oke. Ciao.